Halo teman-teman semua, selamat berjumpa lagi dengan saya Widi Udian, konten kreator di Ontroversi. Dan saat ini saya berada di Bundaran Kilometer 3, Kota Sampit, Kabupaten Kendari Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini adalah bundarannya. Ini bundaran merupakan bundaran terbesar yang ada di Kota Sampit, Kabupaten Kendari Timur. Nah, keberadaan saya di sini adalah karena di bundaran ini ada sesuatu yang menurut saya itu sangat sakral, satu barang. Ada satu benda yang menurut saya sangat sakral, dan ini merupakan peringatan atau sesuatu yang akan diingat terus-menerus baik oleh suku Dayak maupun orang-orang yang tinggal di Kabupaten Kendari ini. Nah, kenapa saya katakan tadi bahwa bundaran ini merupakan bundaran yang sangat bersejarah bagi saya, dan kenapa juga saya bisa berdiri di sini? Di samping saya ini namanya tugu. Tugu ini merupakan sebuah tugu peringatan di mana pernah terjadi tenggelam di Kota Sampit tepatnya pada tahun 2000 antara itu yaitu Sumatera Madura dan Aceh. Itu pernah terjadi tenggelam di Kota Sampit karena di kolam. Saya membuat vlog ini tidak bermaksud bagi yang terjadi di antara kedua suku ini, namun kami berharap dan sekali lagi kita doakan adanya suku peringatan ini. Saya selaku ya, dan saya juga percaya bahwa saudara-saudara kami yang ada di Madura maupun suku Madura yang saat ini berada di Kabupaten Kendari tidak menginginkan hal ini terjadi. Bagaimanapun, suku Dayak dan suku Madura merupakan suku yang sudah bersaudara sejak lama. Bagi kamu yang pernah membaca cerita Mambang dari Madura, mungkin sudah tahu seperti apa bahwa di tanah Madura sudah mengalir darah Dayak, sehingga tidak berlebihan kalau kami sampaikan antara Madura dengan Dayak itu pada dasarnya harus bersaudara. Nah, kembali ke tugu ini. Tugu ini dibangun pada tahun 2001 pasca gempa habis, dan tugu ini tingginya kalau tidak salah 15 meter dan diameter 80 cm. Memang dengan diameter 50 cm. Tugu ini dibangun dan disebut sebagai tugu peringatan. Ini untuk mengenang kembali kita semua, terutama tugu Dayak dan tugu Madura yang dulu pernah mengalami masa gelap pada tahun 2000, sehingga dengan adanya tugu dan kita mengalami hal yang berupa dan apa yang pernah terjadi itu merupakan sebuah perubahan di mana masing-masing terlibatkan tidak mampu. Oleh sebab itu didirikanlah tugu ini untuk menjadi pengingat bagi anak-anak kita di kemudian hari, baik bagi saudara kami di Madura dan juga bagi kami ya, yang ada di Kalimantan ini, khususnya di Kalimantan. Dan mari kita lihat tugu ini di atasnya ada burung hitam. Oke, itulah tadi penjelasan kami tentang tugu peringatan yang ada di bundaran kilometer 3 ini, tepatnya di Kota Sampit, dan ini di antara Jalan Jenderal Sudirman yang menuju ke arah Kabupaten Kota Ringin Barat, yaitu Pangkalan Dun.
Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa dengan kami membuat blog ini, kami tidak bermaksud untuk mengungkit cerita lama atau sebuah klub yang pernah terjadi di wilayah dan tiba-tiba di kota ini. Kami semata-mata hanya dengan mengekspos tugu peringatan ini agar masing-masing kedua etnis dari sisi kami yaitu wilayah dan juga teman-teman kami dan juga untuk mengingat kembali. Dan kami yakin dan percaya bahwa baik suku Madura maupun suku Dayak sama-sama tidak menginginkan kami tersebut terulang kembali, baik kami maupun teman-teman. Dan tugu peringatan yang tadi sudah kita lihat itu sebagai pengingat baik bagi anak cucu dari suku Dayak sendiri maupun anak cucu dari saudara-saudara kami suku Madura, baik yang ada di sana maupun yang ada di suku Madura sana, bahwa pernah terjadi peristiwa kelam atau permasalahan antara suku Madura dan suku Dayak, dan itu jangan sampai terulang kembali. Oke, sampai di sini dulu vlog kami kali ini, dan jika teman-teman menyukai video ini jangan lupa tekan like-nya dan subscribe channel kami. Dan bagikan video ini kepada teman-teman. Salam.